pemirsa, masih dalam dunia kita episode Ramadan. Kali ini kami ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah kegiatan yang dimana banyak sekali anak-anak Amerika sekarang nih mulai mempelajari bahasa Arab. Betul sekali. Dan ini guru-gurunya pun bukan orang Amerika asli. Jadi mereka didatangkan dari negara-negara yang memang berbahasa Arab juga. Betul. Ya, tapi ini bukannya belajar Al-Quran ya. Bukan. Ini belajar bahasa Arab mulai dari huruf-hurufnya. Betul sekali. Kalau kita mungkin dulu kayak baca Iqra. Nah, kita lihat aja pemirsa. The magic key to teach any language is culture. Tamer mengajar bahasa Arab ke siswa Amerika. It gets it easier for you and for the kids. If you try to connect what you are teaching to something authentic from this place that you are teaching the language from. Marhaba. Ia adalah bagian dari program Departemen Luar Negeri Amerika, Teachers of Critical Languages Program atau TCLP, yang mendatangkan pengajar dari Mesir dan Cina ke Amerika untuk mengajar anak Amerika usia sekolah, bahasa, dan budaya asal mereka. Some parents reached out with me to because they wanted to know how to deal with their children here in Washington DC about those current stuff like the Islamophobia. How can they are not Muslims but they want to teach their children something correct about this topic. So this is the other part that we are doing. Can you say it, Jason? Banyak dari anak-anak ini berbahasa Spanyol. Mereka belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka. I really believe in students having a global education and an international outlook. How did you know it's a rabbit and not a bunny? What clues did you use? Flora mengajar bahasa Inggris bagi mereka yang tidak berbahasa Inggris. Ia terdaftar di SD Cook sebagai TCLP. When students are learning multiple languages, they end up learning all of them a lot faster. Dan seperti banyak pendidikan budaya, kedua pihak saling belajar. I started to change my point positively towards generally to Americans. I don't depend on the media more to tell me that Americans hate Arabs, Americans hate Muslims. You know, it's not like that. Assalamualaikum. Menurut Tamer, ia belajar banyak hanya dengan berada di Washington. I think Washington DC is like the most fantastic place for anyone from any nationality to be here. It's the most wonderful experience that anyone can have in the United States. Lots of colors, lots of religions, lots of people, lots of backgrounds. Love it! Mumtaza! And... Tamer tidak yakin semua anak akan ingat bahasa Arab yang diajarkan di kelasnya. Bahkan, mungkin mereka tidak akan ingat namanya. Namun Tamer yakin mereka akan mengingat bahwa mereka punya guru yang mereka suka dan hormati. Mungkin mereka akan ingat bahwa ia seorang Arab dan seorang Muslim. Dari Washington, Tim VOA. Nah, selain juga anak-anak ini yang lagi pada belajar, nah ada juga nih tokoh animasi yang juga mengajak anak-anak untuk belajar soal Ramadan. Siapakah itu? Nah, ini adalah Curious George. Oh, jadi ini yang monyet lucu itu? Monyet yang penasaran terus itu, yang kepo itu. Wow, dia ternyata ikut merayakan Ramadan? Betul sekali. Wow. Nah, jadi Curious George ini kali ini keluar dalam satu versi buku cerita yang mengenalkan Ramadan untuk anak-anak. Nah, kali ini ditulis ceritanya oleh siapa, Ana? Oleh seorang pengarang perempuan, pemirsa. Betul. Langsung aja kita kenalan. Untuk pertama kalinya, Curious George, tokoh kartun populer, berkunjung ke masjid. Monyet yang penuh rasa ingin tahu ini juga menemani teman muslimnya Karim menjalankan sahur, iftar, beramal, sampai berlebaran. Petualangan ini adalah bagian dari buku anak-anak baru It's Ramadan, Curious George, yang ditulis oleh Muslim Amerika keturunan Pakistan, Hena Khan. They gather to do a good deed. Together they make food baskets to share with others in need. Ibu dua anak ini pernah menulis dua buku Muslim untuk anak-anak sebelumnya. Tapi baru kali ini, ia berkolaborasi dengan tokoh kartun kesayangan anak-anak. And when they came to me, they said that this book is part of a series of books in which George celebrates holidays. And he had celebrated Christmas and Hanukkah and Halloween and others. And they said that they thought it was high time for Curious George to celebrate Ramadan. Mm-hmm. And they asked me if I would be interested in doing the book. And I was
of course, overjoyed at the opportunity to write such a loved character and to introduce him to Ramadan and in turn be able to introduce so many children to Ramadan through him. Sejak dirilis bulan Mei, buku yang dijual di Amerika seharga $8 ini laris terjual. Bahkan masuk dalam daftar buku terlaris Amazon, retail online terbesar di dunia. I'm really glad that they took out, you know, brought a book about the beautiful month that we are supposed to teach our children from a very young age, you know, and that's how they are explaining, you know, to other people, especially, you know, non-Muslims, that what our special month and special, you know, festivals are. Seiring dengan kesuksesan buku ini, agenda Hena semakin padat. Selama Ramadan, dia sering diundang mengisi berbagai acara di seluruh Amerika. Salah satunya, acara pembacaan dan penandatanganan buku di Dianet Center, Kota Lanham, negara bagian Maryland. When I see it, a monkey celebrating Ramadan, and he does all this stuff, I'm surprised. Hena berharap buku ini tidak hanya bermanfaat bagi Muslim, tapi juga non-Muslim yang, seperti George, penasaran dengan kegiatan dan makna bulan suci Ramadan. Dari negara bagian Maryland, tim liputan VOA. Halo pemirsa, lewat perkenalan kita dengan Hena Khan tadi, maka tuntas sudah Dunia Kita episode kali ini. Nah, buat kamu yang pengen nonton lagi Dunia Kita, silakan akses website kita di voaindonesia.com/dunia-kita dan tweet kita mention di @VOA Dunia Kita. Dan juga jangan lupa untuk menonton Dunia Kita lagi serta tayangan VOA lainnya di channel YouTube ya. Betul. Di channel VOA Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk like kami di Facebook dengan kata kunci Dunia Kita. Dari Washington DC, saya Ariadne Budianto. Saya Rifan Dwi Astono, selamat berpuasa dan sampai jumpa. Dadah.